Wah, bikin surabi nih, Pak? Iya, Pak. Saya minta satu surabi oncom. Boleh, Pak. Sama satu surabi durian. Iya, Pak. Boleh, Pak. Wah, panas banget di sini. Pemirsa, kita jumpa lagi di Wisata Kuliner. Hari ini kita berada di Bogor dan kita mulai dengan surabi. Hari ini acara kita adalah mencicipi berbagai macam jajanan-jajanan pinggir jalan ya. Jajanan ringan aja, bukan makanan beneran. Mungkin ada 7-8, kita coba aja keliling-keliling Bogor ya. Yuk. Surabi atau serabi adalah kue tradisional yang berkembang dalam penyajiannya. Ada banyak saus dan topping yang bisa disajikan bersama kue ini. Seperti durian dan oncom yang saya pesan. Wah. Oh, ini pakai mayones ya? Oke. Oke. Nah, Mas ya. Iya, Pak. Pagi-pagi sudah makan 2 surabi. Surabi itu bahasa Sunda, kalau bahasa Jawanya serabi. Nah, serabi itu sebetulnya asli Indonesia apa enggak sih? Asli Jawa atau apa sih? Kalau kita perhatikan sejarahnya, ini adalah dari India. Di India itu namanya apom. Nah, ini yang asli. Yang asli itu adalah jualan serabi aja coba lihat, pakai sendok garpu. Apemnya atau surabinya itu ya, pulen banget. Dia sebenarnya kayak roti ya, roti kukus gitu atau roti bakar, enak banget. Top, Marco, top. Nah, kalau ini betul-betul kreasi baru. Ini surabinya, tentunya surabi polos gitu aja, tapi kemudian diguyur dengan saus yang dibuat dari durian atau mungkin seperti fla gitu ya. Benar. Rasa maizenanya memang lebih terasa ya. Tapi ya karena durian itu sedikit aja dia sudah mempengaruhi semua rasanya. Maka rasanya memang rasa umumnya adalah rasa durian. Wah. Boleh. Kalau boleh memilih antara dua ini, saya tentu pilih yang oncom. Soalnya surabi itu kan memang tradisional banget gitu ya. Daerah banget, lokal banget. Pakai oncom gitu. Kalau ini kan sudah memang kreasi baru aja. Tapi ngomong-ngomong soal durian, ini jalan Sukasari ini kalau kita jalan lagi sedikit situ, jalan kaki aja deket. Itu ada es durian. Es duriannya terkenal banget. Kita coba ke sana ya. Es durian montong. Ini dia, duriannya gede. Wah. Cicipin es krimnya. Mas, satu ya? Ya, boleh, Pak. Es krim durian. Ya. Wah. Berapa ini satu? Harganya satunya 10.000. 10.000? Iya. Oh, ini tadi es krim durian yang di situ terus dicampur dengan mus duriannya ya, durian yang sudah di apa tuh dikeluarkan dari isinya, bijinya. Oke. Okay. Ah, oke. Okay. Masih. Nah, ini tadi yang paling atas itu. Okay, itu yang dari kotak ini ya. Okay. Itu yang musnya. Durian yang sudah di dagingnya aja dilumatkan dan durian asli. Nah, baru di bawahnya ada es krim, yaitu es krim yang sudah dikasih durian juga. Wah, ini rasanya betul-betul full flavor, 100% durian. Maknyus karena dingin, tapi juga maknyus rasa duriannya. Pekat sekali, intens banget. Pagi-pagi kita sudah makan 2 menu durian ya. Tadi surabi durian, sekarang es krim durian. Nah, sekarang kita ke kulinan Bogor. Kita masih mau coba kuliner-kuliner Bogor lainnya. Ikut saya.
Ini pasti panas.